Nah, yang paling penting ya, kalau kita lihat di dalam salah satu dokumen yang sudah kita download itu adalah tentang kisi-kisi uji kompetensi. Nah, yang barangkali pertama saya dapat informasi ini dari Ibu Muaroh. Ibu Muaroh dapat itu dari Ibu Aisyah, bahwa di dalam salah satu dokumen yang kita download di sistem dashboard itu ada tentang kisi-kisi uji kompetensi. Nah, maka dari itu, dari sekian banyak dokumen yang kita pelak apa kita dibekali ya, tentu kita harus fokus ya. Nggak mungkin semua harus kita baca, kita baca di dalam. Nah, maka dari itu, salah satu yang ada di dalam buku satu ya, pemesta kemampuan itu. Potensi asesor yang diminta itu yang pertama adalah landasan memahami landasan filosofis sosiologi dan kebijakan publik yang digunakan sebagai acuan dalam pengembangan. Maaf Prof, itu ada yang mau masuk, ada yang mau masuk. Oke. Terus masuk. Nah, jadi di dalam naskah akademik pengembangan industri ini ya, ada tiga hal yang harus kita cari di dalam ya. Yang pertama adalah memahami landasan filosofi sosiologi yang digunakan sebagai acuan dalam pengembangan. Kemudian yang kedua, memahami tentang dan sebagai dasar. Dan yang ketiga, memahami tentang metode pengembangan dan penilaian sebagai dasar dalam pengembangan. Nah, dalam kesempatan ini karena dibatasi waktu juga, saya mencoba untuk bercerita apa yang saya baca, apa yang saya baca terkait dengan kompetensi asesor yang bagian yang pertama. Next slide. Lanjut. Menurut pemahaman kalau memahami landasan filosofis itu pasti terkait dengan tiga hal, apa, bagaimana, dan untuk apa. Pasti Bapak Ibu sudah paham itu karena di tersapat sudah sering berbicara tentang itu. Nah, yang terkait dengan asesasi 2020 ini, terkait yang pertanyaan yang keapa, apa yang harus dipertanggungjawabkan oleh sekolah, terus bagaimana melaksanakan mekanismenya untuk akreditasi itu seperti apa, atau bagaimana sekolah itu mempertanggungjawabkan layanannya. Nah, yang ketiga ya, manfaatnya apa, manfaat jika sekolah tidak mempertanggungjawabkan layanannya. Nah, tiga hal ini yang harus kita cari dalam naskah akademik ya, pengembangan ISB 2020. Next slide. Terkait dengan apa yang harus dipertanggungjawabkan ya oleh sekolah ataupun madrasah. Next slide, Bu Antu. Next. Bu Antu, next. Suara Bu Anti juga di report ya. Prof, suara Profnya kecil. Next ya Prof. Naik. Oke. Okay. Nah, terkait dengan apa yang harus dipertanggungjawabkan ya, oleh sekolah itu, ini terkait dengan pelanggan yang harus kita pahami bersama, bahwa sekolah madrasah itu memiliki tiga jenis pelanggan. Ada pelanggan primer, ada pelanggan sekunder, dan ada pelanggan tersier.
klik satu kali lagi. Nah, yang terkait dengan pelanggan primer ini ada hubungannya dengan guru ya, guru dan karyawan. Ini adalah pelanggan primer yang ada di sekolah ataupun madrasah. Nah, sementara untuk pelanggan sekunder itu adalah siswa peserta didik yang ada di lembaga pendidikan. Dan yang ketiga pelanggan tersier, mungkin klik satu kali Bu Andi biar nampak pendidikannya. Itu adalah pelanggan tersier. Nah, pelanggan tersier ini adalah orang tua siswa dan masyarakat luas khususnya yang menggunakan atau menerima lulusan. Nah, itu tiga pelanggan yang harus kita pahami di dalam memahami landasan filosofisnya. Next slide, Bu Andi. Nah, terkait dengan kegiatan layanan pendidikan itu pasti nanti ini berhubungan dengan lulusan yang dihasilkan. Nah, mutu lulusan yang dihasilkan di dalam akreditasi itu diukur melalui pelanggan tersier. Kalau tadi kan urutannya, kalau pelanggan itu ada primer, yaitu adalah guru dan karyawan, kemudian yang sekundernya adalah siswa, kemudian yang tersier adalah atau masyarakat luas. Nah, di dalam untuk melihat mutu lulusan yang dihasilkan di dalam sebuah lembaga tidak dilihat dari dalam, tidak perlukan seperti yang disebutkan di dalam tiga jenis pelanggan tadi, tetapi dilihat dari poin yang terakhir. Jadi dia itu dijelaskan secara tepat. Jadi mutu lulusan itu bisa dilihat ya hasilnya itu melalui pelanggan tersier, yaitu apakah orang tua itu misalnya puas ataupun masyarakat itu juga puas dengan mutu lulusan yang dihasilkan oleh sebuah lembaga pendidikan. Nah, tentu di dalam hal ini ya, untuk melihat mutu lulusan yang dihasilkan itu tak terlepas dari dua unsur utama. Dasarnya ada jujur, cerdas, tangguh, kemudian kompetensi dasarnya ada empat, yaitu critical thinking, creativity, innovation, and collaboration atau C4 ya, yang biasa dikenal di kemudian tiga kemampuan pokok yaitu ada learning, innovation skill ya, kemudian learning, innovation, life skill, and informasi, media, dan teknologi skill. Nah, itu dia. Jadi yang bagian tiga kemampuan pokok ya, satu itu mulai dari learning and life skill satu, kemudian life skill, dan yang ketiga information, media, and technology skill. Kayaknya nanti peserta didik itu bisa memecahkan masalah itu secara kreatif dan bisa hidup bersama-sama secara harmonis. Nah, itu yang dimaksud di dalam filosofis di dalam mutu lulusan yang dihasilkan. Nah, next slide. Stop. Gitu. Nah, terkait dengan layanan kepada siswa di pelanggan sekunder tadi yang tersiar, tentu ada proses pendidikan di dalam kelas. Bagaimana itu juga proses pendidikan, baik itu yang dilakukan di dalam labor, studio, workshop, sehingga nanti pada akhirnya itu menjadi budaya bagi peserta didik yang ada di sekolah. Nah, kalau kita lihat mungkin di beberapa tempat hasil akreditasi terdahulu, kalau saya melihatnya, ada beberapa akreditasi yang diperoleh A itu, tapi tidak mencerminkan budaya yang diharapkan pada tingkat A dulu. Itu salah satu contoh bahwa instrumen yang lalu itu tidak akurat, tidak valid untuk mencerminkan bahwa sekolah tersebut unggul, karena lebih cenderung kepada kepatuhan. Nah, kali itu yang terkait dengan apa yang harus kita
dilakukan oleh sekolah ya, dan yang terakhir, next slide, layanan yang harus diberikan kepada pelanggan primer. Next. Nah, yang terkait dengan layanan primer ini ya, layanan primer ini adalah guru dan karyawan. Kenapa? Guru dan karyawan ini adalah ujung tombak di dalam proses bagaimana membuat budaya itu berlaku. Karena guru dan karyawan inilah yang melaksanakan kebijakan-kebijakan yang harus diimplementasikan di sekolah tempat dasar. Maka dari itu mungkin dari pihak kepala sekolah itu sendiri, pimpinan sekolah madrasah tentunya harus bisa mengatasi kepada guru maupun karyawan agar mereka itu mampu berkomitmen yang merupakan salah satu komponen dari sekolah madrasah. Nah, itu yang terkait dengan apa yang harus dipertanggungjawabkan oleh sekolah. Jadi mulai dari layanan tersier, kemudian sekunder, dan yang terakhir adalah layanan. Nah, itu yang berhubungan menjadi teman-teman dan next slide. Nah, terus bagian yang kedua, bilang filosofis, bagaimana melakukannya? Nah, tentu salah satu yang terdapat di dalam di dalam filosofis ini bentar ini ada yang minta dikirim filenya baru. Next, Prof. Nah, ini terkait dengan bagaimana mekanisme. Mekanisme itu tentu berhubungan dengan quality management. Nah, kalau yang digambarkan seperti piramid terbalik ya, konsep total quality management atau TQM-nya. Mulai dari tugas utama karyawan itu di dalam melakukan layanan kepada siswa, tugas pimpinan sekolah itu memfasilitasi guru dan karyawan agar dapat yang baik. Begitu juga dengan tugas dinas pendidikan maupun instansi yang lain dalam rangka melayani sekolah. Kalau misalnya konsep total quality management ini dilaksanakan baik, tentu harapannya nanti akan muncul sebuah mutu pendidikan. Tetapi kadangkala seni terbalik ya. Terbaliknya seperti apa? Guru itu ataupun karyawan lebih banyak tertekan di dalam melaksanakan layanan siswa, melalui karena perintah. Kemudian begitu juga dengan sekolah terhadap dinas pendidikan itu merasa di satu sisi ya itu ada tekanan juga kan, keleluasan itu yang barangkali yang harus dibenahi terkait dengan penerapan bagaimana total itu yang kita pahami terkait dengan hal ini. Next slide dulu. Ya Prof. Nah, nggak mau lagi pula dia. Ntar Prof. Di dalam konsep total quality management ini ya, tentu mekanisme pertanggungjawaban sebuah layanan itu dikaitkan dengan sistem penjaminan mutu. Profesional terpelajar. Nah, dari itu penjaminan mutu itu ada yang dilakukan dalam internal maupun ada yang dilakukan. Nah, kalau menurut pemahaman saya ini nggak ada dalam kah. Kalau yang internal itu seperti dilakukannya adanya evaluasi diri sekolah. Di sekolah terhadap pencapaian yang sudah dilakukan terhadap 8 standar itu. Nah, sementara kalau yang dalam bentuk penjaminan prestasinya masih di hanya STM yang telah memiliki standar minimal lah yang
yang nanti akan dikasih. Itu yang kita dengar bahwa dari jumlah 700-an yang terjadi di 2020 yang direncanakan awal pada tahun mahasiswa apa tuh yang kosmik? Nah, sekarang tinggal 80. 80 itu saya dengar-dengar dari senior ya, dan juga teman asesor di era berpuluh sana, itu akan dilakukan aplikasi pada yang peringkat C. Bagi yang ada B itu tinggal berpuluh-puluh. Dari 700-an, nah itu mungkin jadi detail, ya, sekitar 80-an. Kalau kita hitung-hitung 80-an, berarti kalau masing-masing aksesori itu dapat satu sekolah, ya 80 kali 2 lah. Ada 160 aksesor yang akan diloloskan pada tahun ini. Kalau hanya untuk kuota yang ada direncanakan aksesasi 2020 sebagai sekolah. Nah itu. Next slide. Nah, berikutnya ya, bagaimana mekanisme di dalam mempertanggungjawabkan layanan ini ya. Lewatkan ya. Nah, seperti yang kita pahami ya, bahwa guru itu bisa dilihat dari segi satu jumlah dan dua kualifikasi. Namun ini merupakan input minimal. Tidak bisa minimize. Nah, yang terkait dengan kompetensi dan kinerja mereka itu tidak hanya kita lihat dari jumlah dan kualifikasi. Karena kita juga pernah mungkin ketemu dengan sekolah yang gurunya sudah S3, S2. Kalau masalah kinerja itu kembali ke bagaimana mereka di dalam sistem akreditasi ini ya, mencoba untuk mencermati bagaimana kualifikasi dan kompetensi yang dimiliki oleh guru tersebut di dalam melaksanakan akreditasi. Saya nanti ya, bagaimana mekanisme harus mempertanggungjawabkan layanan itu. Nah, next slide. Nah, kemudian berikutnya ya, bagian yang terakhir di dalam filosofi layanan apa memahami landasan filosofis ini untuk apa itu akreditasi, atau bagaimana apa manfaatnya bagi sekolah di dalam mempertanggungjawabkan layanannya. Nah, tentu di sini seperti yang kita bilang itu ada dua sisi, di sisi sekolah atau madrasahnya juga di sisi masyarakat. Nah, kalau dilihat dari sisi sekolah madrasah, ini haruslah mendapat manfaat nyata dari hasil akreditasi yang sekolah lakukan, apakah sudah baik dan apa yang kurang baik. Nah, sebenarnya harus mendapatkan potret utuh dan komprehensif dari sekolah madrasah. Dan kali dari hasil yang evaluasi yang lalu yang dilakukan mulai dari awal sampai 2019, nah di evaluasi ada potret yang berbeda antara hasil evaluasi dengan manfaat bagi sekolah itu sendiri. Nah, kemudian yang kedua, dari kalau kita lihat bagaimana hasil akreditasi itu dipercayai oleh masyarakat sendiri, sehingga sekolah itu menjadi sebuah tujuan bagi orang tua atau masyarakat luas untuk penampilan itu manfaat hasil akreditasi yang diharapkan dari dua sisi. Nah, selain itu ya, lanjut ada manfaat lain. Manfaat lain itu tentu ini berhubungan pada materi lain. Yang sebenarnya adalah memberikan pembinaan kepada sekolah, sehingga dipandang perlu bahwa antara lembaga yang melakukan akreditasi itu dengan lembaga agar manfaat akreditasi itu dapat ini kebijakan kebijakan itu barangkali ada beberapa yang diperlukan di dalam. Jadi, buat kita apa pentingnya
tapi apa yang mau bilang itu pun kadang-kadang itu tidak sama ya, maka potretnya harus benar-benar melihat sekolah itu di dalam aturan itu benar-benar potret yang utuh. Nah kalau kita lihat dari sekolah minggu, karena kita melakukan visitasi, kalau ada yang akreditasinya TT ya, akreditasi pasti itu ditanyanya macam-macam. Padahal kalau misalnya kita sudah ikuti prosedur dengan syarat yang telah ditentukan ya, ya tentu kita laporkan apa adanya.